Untuk meningkatkan potensi wisata yang ada, PJ Bupati Kerinci Ashraf jalin MOU dengan pemerintah Kota Jambi. Penandatanganan nota kesepahaman itu bertujuan untuk memperkuat sinergitas dalam pembangunan berkelanjutan. Pejabat Bupati Kerinci Ashraf melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Kerinci dengan pemerintah Kota Jambi yang bertempat di objek wisata Rawa Bento, Kecamatan Gunung 7, Kabupaten Kerinci pada Sabtu 20 Juli 2024. MOU tersebut merupakan komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Kerinci dan pemerintah Kota Jambi untuk saling mendukung dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Bupati Ashraf mengatakan kalau ia sangat mengapresiasi atas terlaksananya penandatanganan kerjasama yang merupakan langkah awal dari upaya pemerintah untuk membangun dan mengembangkan potensi daerah, terutama pada sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Ya, mungkin wisatawan yang sudah sampai di Jambi direkomendasikan untuk ke Kerinci, ke Rawa Bento ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini bentuk wujud kerjasama kita di awal, mudah-mudahan nanti bisa berkembang dengan kerjasama-kerjasama yang lain. Ya. Memang Kabupaten Kerinci masih kesulitan dalam jangkauan, ya. Karena terbatasnya alat transportasi. Penandatanganan MOU ini dilakukan oleh PJ Bupati Kerinci Ashraf, PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih, bersama seluruh OPD Kota Jambi. Dari Kerinci Jambi, Mulyadi Lasak, National TV melaporkan.